Ya, salam. Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Malam ini kita akan bahas satu topik yang uh, masih terkait dengan polemik terkini dalam kaitan dengan kristologi dan juga teologi proper. Saudara-saudara, sebelum saya bahas tentang topik ini, ada beberapa pengumuman. Ya, pertama, uh, kumpulan tulisan untuk meresponsi ajaran-ajaran dari Dr. Erastus Abdono. Itu telah rampung dan kalau saudara yang ikuti saya di Firmum itu sudah ada desain covernya termasuk sudah selesai uh, desain untuk tata letaknya. Uh, kemudian sedang dalam proses pengurusan ISBN untuk diterbitkan secara resmi. ya Yang memprakarsai penerbitan buku ini adalah Dr. Nathan Silalahi, Ketua STT Hami Jakarta. Dan yang kedua... Pada tanggal 3 nanti saya akan berangkat ke luar kota untuk mengikuti beberapa acara Termasuk ada konferensi misi internasional yang akan diadakan di puncak Ada sejumlah pembicara dari Amerika, termasuk juga dari Indonesia Saya adalah salah satu pembicaranya termasuk juga akan selain mempresentasikan paper di dalam konferensi misi itu Tapi juga paper itu nanti akan diterbitkan dalam bentuk buku kumpulan kumpulan tulisan mengenai misi atau teologi misi dan praktik misi baik itu di luar negeri maupun di Indonesia jadi doakan saudara, -saudara ada beberapa kegiatan penting itu supaya bisa terselenggara dengan baik pengembangan dan kajian literatur terkait dengan teologi biblika dan juga misi itu bisa terus dikembang dikembangkan di tanah air ini dan orang-orang Kristen terus-menerus mendapatkan pencerahan dan juga kajian-kajian <tuh> terbaru terkait dengan bidang bidang tersebut. Nah, Saudara-saudara, eh, tanpa menunda lagi mari kita bahas tentang topik ini, topik tentang Tritunggal tanpa hierarki, taksis dalam teologi Nicea dan juga makna kata Katolik. Nah, Saudara-saudara, ini sepertinya ada beberapa topik yang agak terpisah tapi saya gabungkan jadi satu masih dalam kaitan dengan ajaran-ajaran dari Dr. Erastus Sabdono ya. Nah, saudara-saudara, kenapa saya angkat topik ini secara spesifik? Karena di dalam seri logosnya yang bertubi-tubi dan berjilid-jilid, yang beliau kemukakan dalam bentuk seminar, kemudian dipublikasikan di channel Truth ID itu, Dr. Erastus Sabdono sendiri mempro memproklamirkan dirinya sebagai reformator dan ajaran-ajarannya itu adalah semacam gerakan reformasi yang mereformasi ajaran gereja. Nanti akan saya buktikan bahwa itu jauh sekali, sangat jauh itu. Istilah reformasi dan reformator bagi beliau itu terlalu bagus dan tidak bisa dikenakan bagi beliau. Dan untuk itu kita akan bercermin dari sejarah abad ke-16 ketika gerakan reformasi muncul ke atas panggung sejarah bagaimana para reformator mendefinisikan mendefinisikan gerakan reformasi itu dalam kaitan dengan apa pengertian gereja yang universal atau istilah teknisnya adalah gereja yang katolik. Nah nanti itu akan ada sedikit masalah karena istilah itu kemudian digunakan dalam pengertian sempitnya merujuk kepada gereja katolik Roma. Nanti kita akan lihat bagaimana para <tuh> para reformator mendefinisikan istilah itu, kemudian kita akan tarik implikasinya dalam kaitan dengan self proclaim ya, proklamasi diri dari Dr. Erasmus Abdona bahwa beliau adalah reformator yang sedang mereformasi gereja. Saudara-saudara, orang bisa membuat klaim apa saja, tapi klaim itu kan harus disubstansiasi ya, harus ada substansi yang mendasarinya. Apakah itu koheren dengan eksistensi dan pemahaman diri gereja sepanjang sejarah, sejak para rasul sampai dengan detik ini atau tidak, dan karena itu tanpa membuang banyak waktu, kita akan langsung mulai. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya ingatkan: untuk secara bijaksana, menggunakan kolom komentar, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, berkomentar secara wajar, secara normal, secara etis, fokus kepada topik yang sedang dibahas. Jangan menyerang personal dan jangan membawa isu ini ke tempat lain, ke area yang lain, ke isu yang lain. Mari kita belajar menggunakan internet secara sehat dan para admin sekalian akan mengawal sesi live ini dan kalau saudara ada komentar, ada pertanyaan, silakan simpan itu, ikuti dulu dari awal sampai akhir, pahami dulu, simak dulu secara saksama. Nanti di akhir dari presentasi saya saya akan kasih saudara kesempatan untuk Q&A ya tanya jawab. Oke. Okay. Nah, untuk membahas tentang Tritunggal tanpa hierarki Saudara-saudara, saya ingin secara cepat saja membahas beberapa kesalahpahaman terkait dengan doktrin Tritunggal yang beredar sangat luas melalui media-media sosial dan karena itu kita perlu counter itu sehingga nanti kalau saudara lihat ada postingan-postingan model-model seperti begitu, saudara sudah tahu bahwa itu adalah pandangan karikatur, yaitu straw man, itu pandangan yang tidak benar terkait dengan doktrin Tritunggal. Yang saudara lihat sekarang adalah apa yang dipopularkan oleh Dr. Suhento Liao ya. Jadi Dr. Si Suhento Liao kalau saudara ingat tahun lalu kalau saya tidak salah ya, itu mengemukakan pandangannya terkait dengan Tritunggal. Melalui media sosial, melalui Facebook, kemudian asasi, meminta saya untuk berdebat dengan beliau, beliau dan saya, iyakan. Bahkan sudah janjian itu akan diadakan perdebatan pada bulan, bukan tahun lalu, tapi dua tahun lalu ya, pada bulan Januari atau Februari, karena pada waktu itu saya sedang ada kegiatan perjalanan misi ke daerah. Dan ketika saya kembali bulan Januari, kemudian saya memastikan lagi mengkonfirmasi lagi tentang adanya perdebatan itu, ternyata itu tidak jadi terlaksana karena beliau itu banyak sekali alasan. Nah, jadi inti dari pandangan beliau adalah Tritunggal itu adalah tiga pribadi, tapi bukan pribadi dalam pengertian relasi perikoresis, mutuali apa namanya penetrating, saling berdiam di dalam satu dengan yang lain, tapi beliau memahaminya sebagai tiga pribadi yang terpisah secara lokal. Itu pandangan beliau. Dan kalau saudara lihat pandangan beliau yang dia formulasikan kembali dalam bentuk komentar di Facebook ini. Inilah pandangan yang sangat lucu sekali. Ya. Bahkan sangat tidak koheren. Self-contradictory dan memperlihatkan dia bahkan tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Jadi dia memahami, tritunggal itu seperti yang kami percaya. Sedangkan Uh, tritis itu seperti seperti apa nih saya kurang kurang jelas ya <tuh> sedangkan yang kalian percaya yang tiga pribadi lengket seperti kembar siam itu sabelianisme atau modalisme nah saudara, -saudara Komentar itu saja memperlihatkan beliau itu pemahamannya itu sangat luar biasa amburadul ya tidak koheren, tidak konsisten, tidak apa namanya tidak konsisten satu sama lain antara premis-premisnya. Jadi kalau sudah lihat gambar yang di samping itu atau ada gambar lain yang ada tiga orang kemudian membelakangi kemudian gandeng-gandengan itu sebenarnya sangat strawman ya. Itu luar biasa karikatur yang diciptakan hanya untuk olok-olokan ya. No, Tritunggal itu tidak begitu. Pertama, kenapa ilustrasi itu adalah ilustrasi karikatur? Artinya strawman. Kenapa? Karena ilustrasi itu menggambarkan Tritunggal itu seperti three people. Tiga orang. Nah Tritunggal itu bukan tiga orang. Tadi sudah jelaskan kepada saudara. Pertama saudara harus paham bahwa waktu kita bicara tentang pribadi-pribadi ala Tritunggal, kita tidak sedang bicara tentang pribadi-pribadi manusia. Tapi kita sedang bicara tentang pribadi yang metafisikal. Yang eksistensinya itu adalah eksistensi yang spiritual. Bukan material, bukan korporeal, bukan seperti tiga orang, kembar siam yang digambarkan seperti itu. Itu adalah karikatur, itu triteisme itu. Itu gambaran dari triteisme yang mormonisme, tapi itu bukan tritunggal. Karena waktu kita bicara tentang Bapa Anak, dan Roh Kudus, kita sudah langsung memberikan disclaimer, memberikan klarifikasi bahwa yang kita maksudkan itu bukan tiga orang, bukan three people. Bukan seperti tiga teman, seperti Paulus, Yohanes, dan Andreas. Tapi ini adalah kita bicara tentang pribadi-pribadi yang beyond, melampaui dunia fisika. Makanya disebut pribadi-pribadi metafisikal yang eksis secara spiritual. Karena ingat Alkitab secara jelas mengatakan bahwa Allah adalah roh. Jadi kalau Allah adalah roh, maka penggambaran tentang Allah Tritunggal menggunakan analogi seperti tiga orang, kembar siam, lengket satu sama lain itu adalah karikatur itu jauh sekali dari yang di ayat, di di amini dan yang diajarkan oleh doktrin trinitas yang historikal ya dan beliau juga tidak paham tentang sabelianisme karena justru men, menurut beliau gambar itu yang tiga orang kembar siam itu itu tidak lain adalah sabelianisme itu bukan sabelianisme sabelianisme atau sebutan lainnya adalah modalisme atau sebutan lainnya adalah One Pentecostalism itu tidak percaya ada tiga pribadi. Mereka percaya hanya ada satu pribadi. Satu pribadi yang mengenakan tiga sebutan yang berbeda, tapi pribadinya itu hanya satu. Jadi, Dr. Suentoliau itu menciptakan karikatur yang lucu dan memperlihatkan dia sendiri tidak paham apa-apa tentang doktrin Tritunggal ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya. Saya ada satu komentar untuk postingan saya terkait dengan materi dari pendeta Isra Suru yang saudara bisa tonton di channel ini yaitu adalah materi pertama di dalam acara kolokium Kristologi kemarin. Kalau saudara perhatikan di kolom komentar itu ada seseorang yang berkomentar di situ bahwa apa namanya ajaran bahwa Yesus adalah Yahweh itu adalah ajaran wanis itu adalah ajaran Wanes, tapi ngaku-ngaku Tritunggal. Saudara itu merupakan satu luar biasa, luar biasa uh, kekacauan pemahaman. Tapi orang mengemukakan kembali itu seakan-akan itu benar ya. Saudara ingat Wanes Pentecostalism percaya bahwa yang namanya Yahweh itu adalah Bapa, adalah Bapa. Yesus juga disebut Yahweh, Roh Kudus juga disebut Yahweh. Tapi pribadinya hanya satu. Nah, kalau you memahami Tritunggal, waktu orang Trinitarian mengatakan Yesus adalah Yahweh dan Roh Kudus adalah Yahweh, lalu you pikir itu oneness, itu berarti you perlu sekolah lagi. Berhenti dulu menggunakan internet untuk mengetik isi otakmu yang bodoh itu kepada dunia ini. Kemudian kamu tertawa dikasih ikon ketawa ngakak-ngakak sebanyak-banyaknya di kolom komentar itu. Waktu orang Trinitarian mengatakan Bapa adalah Yahweh Yesus adalah Yahweh, Roh Kudus adalah Yahweh. Mereka tidak bermaksud mengatakan bahwa hanya ada satu pribadi. Itu onees. Orang Trinitarian bermaksud mengatakan bahwa nama Yahweh itu dimiliki baik oleh pribadi bapa maupun anak dan Roh Kudus tiga pribadi yang berbeda tapi memiliki nama yang sama, nama Ketuhanan yang sama yaitu Yahweh. Dan itu bahkan bisa dibuktikan dengan sangat gampang. Dari dalam perjanjian lama dan juga dari dalam perjanjian baru. Sesuatu yang sudah dibuktikan oleh pendeta Istra di dalam postingan itu. Jadi orang-orang wanes -orang ini, karena sudah terkunci dengan pemahaman wanes mereka, maka kalau kamu mengatakan Yesus itu Yahweh, mendadak mereka ketawa. Nah lo, itu kamu wanes. No, nah. kamu yang bodoh. Kamu tidak ngerti apa-apa. Jadi belajar untuk membedakan Mana yang merupakan karikatur dan mana yang merupakan sesuatu yang secara representatif dan secara akurat mewakili pandangan dari satu doktrin? Jangan dicampur adukan semuanya. Just because karena Wanes bilang Bapak adalah Yahweh, Yesus adalah Yahweh, Roh Kudus adalah Yahweh, tapi pribadinya cuma satu, maka ketika Tritunggal bilang begitu, kamu bilang itu Wanes. Lagi pula, sejak kapan Wanes itu menjadi standar untuk menilai istilah-istilah yang digunakan di dalam teologi trinitarian? Wanes adalah ajaran bidat, itu bukan ajaran kekristenan. Kamu aja yang maksa untuk tetap eksis, dan by the way, lucunya ya, masih mendingan orang saksi Yehova punya Alkitab sendiri. Tapi kamu unitarian seperti yang diajarkan oleh Rasul Sabdono, numpang jadi benalu menggunakan Alkitabnya orang trinitarian. Wanis Pentecostalism juga tidak punya alkitab sendiri. Mereka numpang jadi benalu dengan menggunakan alkitabnya orang Trinitarian. Dan tidak ada alkitab baik itu dalam bentuk yang sudah dicetak maupun dalam level kodeks maupun level manuskrip yang mengajarkan Unitarianisme dan yang mengajarkan Wanis Pentecostalism. Kamu adalah benalu. Benalu yang menumpang hidup mendompeng dengan Alkitabnya orang Trinitarian dan mendompeng hidup dengan menumpang pada label kekristenan. Kamu bukan Kristen dan kamu tidak punya hak untuk menggunakan Alkitab mendukung ajaran sesat kamu. Jadi tolong untuk tahu diri ya. Tolong untuk tahu diri dan saya lihat sekarang ya banyak sejumlah apologet ini hanya karena mereka menyerang Islam tiap hari bahas Islam, maka orang Kristen itu sudah tidak peduli mereka doktrin Allahnya itu bagaimana. Meskipun mereka wanis, meskipun mereka itu unitarian, meskipun mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat, tapi orang-orang Kristen ini telah menjadi bebal dan menjadi bodoh sedemikian rupa. Sehingga tidak peduli. Mereka tidak peduli. Yang penting hantam Islam. Kemudian mereka pergi ke sana dan bersorak bersama dengan orang-orang yang bikin channel. Tapi doktrin alanya itu wanes. Menolak doktrin tritunggal dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli. Yang penting mereka ngotot. Kemudian mereka bikin sesi ngobrol berjam-jam. Kemudian mereka sudah jago. Ini luar biasa memprihatinkan keadaan kekristenan. Khususnya di dunia media sosial ini. ya. Itu luar biasa. <tuh>. Sorry, saudara-saudara. Ini saya, sorry, saya uh, tidak gunakan lagi. Ini karena terlepas, ya, butuh waktu. Ya, luar biasa. Jadi, orang-orang ini, saya harap suara, suara saya tetap oke okay kedengarannya. Kalau suara saya tidak tidak terlalu jelas, tolong konfirmasi ke saya melalui kolom komentar. Ya, oke, okay, jadi saudara-saudara, pemahaman Dr. Suen itu adalah pemahaman yang sangat luar biasa, jauh dari kebenaran. Ya, dia bahkan tidak secara akurat menggambarkan posisi doktrin Tritunggal tapi juga bahkan tidak mengerti oneness pentakostalisme itu apa, modalisme itu apa ya. <tuh> Oke. Okay. Mari kita lanjutkan. Kemudian yang berikut kalau Saudara lihat di sebelah kiri, kalau Saudara lihat di sebelah kiri, ini adalah model hierarki. Model hierarki yang dianut bukan hanya oleh Erasmus Sabdono tapi juga dianut oleh sejumlah orang dan menurut mereka tritunggal. Mereka tuduh orang trinitarian doktrin tritunggal itu semacam hierarki. Jadi yang lebih tinggi itu bapa, kemudian anak dan roh kudus itu lebih rendah dari bapa. Itu kamu dapat itu dari mana? Betul betul saya mau tanya kamu, kamu dapat itu dari mana? Orang trinitarian mana yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan itu kepadamu? di dalam buku sistematik teologi yang mana? Buku doktrin yang mana? Buku sejarah gereja yang mana yang mengajarkan begitu kepada kamu? Nah, kalau Saudara lihat di gambar paling sebelah kiri itu <tuh> itu ada garis horizontal yang berwarna merah itu, itu saya maksudkan untuk kasih tahu kepada Saudara bahwa di dalam dalam model ini, dalam model ini, yang Allah sejati itu hanya Bapak. Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah sejati jadi meskipun mereka bicara tentang tiga pribadi, tapi yang Allah sejati itu hanya Bapa, Anak dan roh kudus itu bukan Allah sejati. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau orang mengatakan kepada saudara bahwa Tritunggal itu sesuatu yang sifatnya hierarkial, saudara sudah harus langsung tahu bahwa itu bukan ajaran Tritunggal. Karena ajaran Tritunggal yang historik, yang dipertahankan oleh bapak-bapak gereja sampai dengan sekarang, itu adalah ajaran Tritunggal yang non hierarkial, non hierarkial. Dalam arti bahwa baik Bapa maupun anak maupun Roh Kudus itu homoousios, memiliki hakikat yang setara, satu dan sama. Bapa tidak lebih tinggi kealahannya dari anak, anak tidak lebih tinggi kealahannya dari Roh Kudus, Roh Kudus tidak lebih rendah kealahannya baik dari anak maupun dari Bapak. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbeda pribadinya, tapi secara hakikat ontologis, secara nature, substansinya, usianya, itu sama. Dan tidak terpisah, dan satu, hanya ada satu hakikat kealahan. Jadi tidak ada hierarkisme di dalam doktrin tritunggal yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja termasuk juga yang diajarkan dan yang dipertahankan di dalam kekristenan sampai dengan detik ini. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Tritunggal itu semacam hierarki, itu kamu menciptakan menciptakan pandanganmu sendiri, kemudian kamu menyerang pandangan itu, padahal sebenarnya bukan itu yang diimani di dalam kekristenan yang historik. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua, yang sebelah kanan itu, yang Bapak kemudian ada Roh Kudus dan anak itu sejajar, itu adalah model AFS (Eternal Functional uh, of Subordination), kemudian ESS itu Eternal Subordination of the Sun, atau ERAS (Eternal Relationship of Authority and Submission), itu tiga istilah, tapi sebenarnya maksudnya sama. Nah, untuk model AFS itu juga ada hierarki tapi bukan hierarki ontologis. Bukan hierarki ontologis. Jadi mereka percaya bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu memiliki hakikat yang sama, yang satu dan tidak terpisah. Tapi di dalam fungsinya, di dalam perannya, jadi saudara harus bisa membedakan antara peran dan fungsi, harus bedakan itu dengan usia, esensi, hakikat di dalam perannya anak dan roh kudus itu tunduk kepada bapa. Nah, itu diajarkan oleh sejumlah teolog masa kini, misalnya Bruce Ware, kemudian Wayne Grudem dan juga beberapa teolog yang lain ya seperti uh, Jurgen Moltmann, uh, teolog Lutheran yang sangat terkenal itu. Karena apa? Karena mereka mempercayai doktrin Trinitas yang disebut dengan social trinity, Trinitas sosial. Nah, bagi saudara-saudara yang ingin dapat penjelasan lebih detail tentang trinitas sosial dalam kaitan dengan EFS, ESS, dan ERAS, saudara bisa pergi ke channel Verbum Veritatis di sini. Ada satu sisi live saya khusus membahas tentang trinitas sosial. Nah, kalau saudara memahami trinitas itu semacam society atau social trinity, maka otomatis model tritunggal saudara itu hierarkial meskipun bukan hierarki secara ontologis, tapi hierarki secara peran. Jadi yang punya supreme authority adalah Bapak, anak dan roh kudus, tunduk kepada Bapak bahkan sebelum ada penciptaan. Jadi di dalam kehidupan trinitas yang lampau sebelum ada penciptaan, sebelum ada apapun, anak dan roh kudus itu sudah ada dalam ketundukan, submission, kepada Bapak, jadi Bapak yang punya otoritas tertinggi, supreme otoritinya, itu model trinitas EFS. Nah, saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju dengan itu, tapi either way, meskipun dalam model EFS atau ESS atau ERAS itu tidak ada yang namanya hierarki ontologis. Kalau you memahami tritunggal itu dari segi hierarki ontologis, maka secara otomatis you akan memahami tritunggal itu secara hierarkial seperti gambar paling kiri yang saudara bisa lihat di screen itu model semi arian atau model arianisme nah itu bukan ajaran kekristenan yang klasik bukan kekristenan yang klasik itu tidak mengajarkan model hierarkial jadi jangan menciptakan model sendiri Kemudian saudara serang model itu, seakan-akan itu posisi kekristenan. No, itu posisi sempala, itu posisi sekte, bukan posisi resmi dari kekristenan yang am, yang apostolik, dan yang rasuli. Dan karena itu saudara-saudara, saya ingin membahas tentang satu doktrin yang mungkin selama ini saudara belum pernah dengar sebelumnya. Yang namanya doktrin taksis. Nah, taksis itu bukan mobil yang saudara bisa sewa untuk pergi ke bandara atau antar saudara ke toko dan lain sebagainya, bukan. Tapi itu kata bahasa Yunani taksis yang artinya order, urutan. Nah, jadi doktrin Tritunggal yang klasik juga punya satu aspek doktrinal. Dengar baik-baik istilah-istilah saya supaya saudara jangan salah. Doktrin Trinitas Tritunggal yang klasik juga punya satu aspek doktrinal yang disebut dengan taksis. Tapi itu bukan urutan hierarkial. Saya katakan misalnya begini. Kalau saudara bilang peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, itu hierarki. Itu hierarki. Jadi peringkat pertama itu di atas dari peringkat kedua, kemudian peringkat kedua itu di atas dari peringkat ketiga dan peringkat pertama di atas dari peringkat kedua dan peringkat ketiga. Itu model hierarki. Jadi waktu kita bilang Bapa pribadi pertama, Anak pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga, kita tidak menggunakan istilah itu seperti sebuah rank, seperti sebuah urutan, urutan peringkat. Jadi itu istilah-istilah yang tidak mengindikasikan bobot atau kualitas yang inferior atau yang lebih rendah dari peringkat pertamanya, bukan? Jadi saudara harus hati-hati istilah-istilah teologi seperti pribadi pertama, kemudian pribadi kedua, pribadi ketiga. Itu digunakan di dalam teologi trinitarian dalam konteks taksis. Nah, taksis itu apa? Sebentar lagi saudara akan akan lihat ya. Jadi, supaya saudara ngerti waktu saudara gunakan istilah pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, itu tidak dimaksudkan untuk bicara seperti ada peringkat. Jadi, ada peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga itu semata-mata untuk menegaskan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain itu apa? Silakan perhatikan screen saya. Saudara taksis ya, tulisan bahasa Yunaninya dengan huruf kapital itu yang ada di atas itu konsep taksis. Nah, taksis itu apa? Taksis adalah satu konsep di dalam doktrin Tritunggal yang menjelaskan relasi trinitarian yang tidak dapat dibalik. Dari ingat bahwa waktu kita membedakan ketiga pribadi itu sebagai tiga subsistensi, bukan substansi ya, tapi subsistensi pribadi yang berbeda, kita menjelaskan itu dengan menggunakan kategori-kategori yang digunakan di dalam Alkitab. Jadi Bapak itu unbegotten, tidak dilahirkan anak dilahirkan dari Bapak. Jadi begotten. The only begotten son. Jadi Bapak itu tidak dilahirkan. Anak dilahirkan dari Bapak. Kemudian roh kudus menurut formulasi gereja barat ya. Kalau gereja timur itu beda. Menurut formulasi gereja barat roh kudus itu prostit. Keluar atau spirit. Keluar dari Bapak. Nah, untuk menandaskan karakteristik person, person itu, maka kita menggunakan istilah pengganti. Pribadi pertama, untuk menegaskan tentang bapak itu ambigoted, tidak dilahirkan. Pribadi kedua, untuk menegaskan anak itu bigoted, dilahirkan. Pribadi ketiga, untuk menegaskan Roh Kudus itu keluar dari bapak dan anak. Jadi istilah pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga itu bukan istilah untuk peringkat, tapi itu istilah untuk membedakan karakteristik personal dari bapa berbeda dari anak, berbeda dari Roh Kudus. Jadi daripada kita menggunakan istilah bigoten, ambigoten, kemudian prosit, maka kita gantikan itu dengan istilah lain. Pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, jadi jelas membedakan pribadinya tanpa mengindikasikan ada hierarki. Jadi, kalau saudara lihat di thumbnail ini, saya kasih tema di situ: trinitas atau tritunggal tanpa hierarki, karena memang istilah pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga itu tidak dimaksudkan untuk mengindikasikan bahwa bapak itu pertama dalam arti rentnya, peringkatnya, statusnya lebih tinggi daripada anak. Kemudian anak lebih tinggi daripada roh kudus. Tidak. Kenapa tidak? Karena begini. Silahkan perhatikan. Perhatikan screen saya. Kalau saudara perhatikan di dalam formulasi formulasi trinitarian yang 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 yang, yang klasik, Meskipun kita menggunakan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, tapi itu tidak mengindikasikan hierarki, dalam arti hierarki ontologis, karena apa? Karena ada satu doktrin yang lain yang disebut dengan doktrin autoteos. Jadi bapak itu autoteos, anak itu autoteos, roh kudus itu autoteos, dalam arti bapak itu adalah Allah sepenuhnya. Anak itu Allah, Allah sepenuhnya from himself, dan Roh Kudus itu Allah sepenuhnya from himself. Jadi bapa, anak dan Roh Kudus itu berbeda karakteristik personnya, tapi tidak berbeda dan tidak terpisah karakteristik ontologisnya, usianya tidak terpisah dan tidak berbeda. Itu sebabnya untuk menandaskan perbedaan itu kita menggunakan istilah pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, tanpa mengindikasikan ada hierarki, ada tingkatan status di antara ketiganya. Jadi itu harus hati-hati di situ, karena waktu saudara menggunakan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, orang akan segera memikirkan istilah-istilah itu. Secara analogis, misalnya dengan peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, padahal kita tidak bermaksud begitu karena kita menggunakan istilah-istilah itu dalam konteks taksis. Jadi, taksis itu adalah order. Order apa? Order untuk bicara tentang apa? Order untuk bicara tentang bapak itu tidak dilahirkan, anak dilahirkan, roh kudus keluar dari bapak dan anak. Nah, waktu kita menggunakan istilah-istilah itu juga. Akan ada banyak orang yang salah paham lagi. Oke, kalau anak dilahirkan, berarti pernah ada waktu dia tidak ada. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapak dan anak, berarti Bapak harus ada lebih dahulu, anak ada lebih dahulu, baru Roh Kudus keluar dari. Nah, itu karena kamu menggunakan mindset waktu. Ingat, ini kita sedang bicara tentang apa? Allah yang roh, bukan fisikal, dan karena Dia adalah roh dan bukan fisikal maka you tidak bisa memikirkan istilah diperanakan di situ seperti halnya manusia memperanakan anaknya. Tidak bisa. Dan yang kedua, bukan hanya Allah itu roh, tapi Allah itu kekal, melampaui waktu. Kita bicara tentang yang ini duluan, yang ini belakangan, ada kemarin, ada hari ini, dan ada besok. Jadi ada urutan waktunya. Karena kita hidup di dalam ruang dan waktu. Nah, kalau kamu bicara tentang Allah yang kekal, yang tidak ada waktu, tidak ada kemarin, tidak ada hari ini, tidak ada besok, maka relasi bigoten, ambigoten, dan proceed, Roh Kudus keluar dari bapak dan anak itu tidak bisa dimengerti siapa duluan, siapa belakangan, tidak bisa. Karena itu terjadi di dalam kekekalan. Saudara paham ya? Jadi, saudara harus ngerti dulu. Istilah-istilah ini ingat kita bicara tentang siapa? Kita tidak sedang bicara tentang Erastus Zabdono. Jadi papanya Erastus Zabdono pasti lebih dahulu daripada Erastus Zabdono. Kemudian Erastus Zabdono pasti lebih dahulu daripada anaknya Erastus Zabdono. Itu kan relasi manusia. Tapi kita bicara tentang Allah. Allah itu roh non-fisikal. Dan Allah itu atemporal. Atemporal dalam arti tidak di dalam waktu. Kita bicara tentang yang duluan, yang belakangan. Karena kita hidup di dalam waktu. Ada kemarin, ada hari ini, dan ada besok. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Itu kategori-kategori di dalam waktu. Tapi kalau kita bicara tentang hal yang non-fisikal. Dan hal yang atemporal. Yang tidak di dalam waktu. Maka you tidak bisa berbicara tentang relasi bapak memperanakan anak kemudian Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, itu seakan-akan itu sesuatu yang ada urutannya, ada urutan kronologinya. No, itu sangat jelas ya. Saya harap itu jelas ya. Ini saya sudah sangat sederhana sekali menjelaskan konsep-konsep itu. Termasuk juga memberikan disclaimer-disclaimer. Sehingga saudara waktu gunakan istilah-istilah itu. Saudara tidak digiring untuk berbicara tentang sesuatu yang sifatnya fisikal. Dan sesuatu yang sifatnya itu apa namanya Temporal yang sifatnya kronologis di dalam waktu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, meskipun secara taksis, bapak itu bapak itu pribadi pertama dan anak itu pribadi kedua, dan Roh Kudus itu pribadi ketiga. Meskipun secara taksis, secara order, dalam arti bapak itu ambigoten, tidak dilahirkan, anak itu bigoten, dilahirkan, dan Roh Kudus itu spirated keluar dari bapa dan anak. Meskipun secara taktis itu itu kita bicara begitu. Tapi di dalam Alkitab urutan itu tidak konsisten. Misalnya, kalau Saudara lihat di dalam Matius pasal 28. Di dalam Matius pasal 28 Saudara dapat urutan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus jadi Bapa, kemudian Anak, kemudian Roh Kudus. Tapi kalau Saudara baca 2 Korintus 13 ayat yang ke-14 kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus duluan, kemudian kasih Allah itu istilah pengganti untuk Bapa di dalam surat-surat Paulus dan persekutuan Roh Kudus. Jadi Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kemudian 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, jadi ingat, Yesus Kristus duluan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ayat 2 yaitu orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Jadi Yesus Bapa Roh. Saudara tahu kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena Alkitab hendak menegaskan bahwa meskipun relasi karakteristik personalnya Bapa Anak Roh Kudus tapi secara ontologis itu tidak ada hierarki. Itu saatnya di satu ayat itu bisa Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi di ayat-ayat yang lain itu Yesus, Bapa, Roh Kudus. Bahkan hanya di dalam bagian-bagian lain itu kadang-kadang Roh Kudus duluan kemudian Yesus, kemudian Bapa. Jadi di dalam Alkitab itu urutan itu tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena ingat Bapa, Anak dan Roh Kudus itu autoteos. Jadi tidak persoalan siapa duluan disebutkan. Apakah Bapak duluan disebutkan? Apakah Roh Kudus duluan disebutkan? Apakah Yesus duluan disebutkan? Tidak persoalan, karena ketiga pribadi itu adalah satu Allah yang esa. Itu saudara, lengkap ya maksudnya. Sekarang ya, jadi apa itu taksis? Taksis itu adalah urutan yang menggambarkan karakter pribadi dari Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi pertama itu istilah itu digunakan untuk menegaskan karakter bapa yang unbegoten. yang tidak dilahirkan. Pribadi kedua, istilah itu digunakan sebagai istilah pengganti untuk karakter person anak yang bigoten. Pribadi ketiga, istilah pengganti untuk karakter person roh kudus yang keluar dari bapa dan anak. Itu taksis. Jadi kita tidak punya doktrin tritunggal yang seperti society, kelompok, tiga people yang sepakat untuk bekerja sama, itu trinitas sosial. Kita juga tidak punya doktrin tunggal yang hierarki, Bapak lebih tinggi, kemudian anak di bawah Bapak, kemudian roh kudus di bawah Bapak dan anak. No, itu adalah hierarki yang tidak diajarkan di dalam doktrin kekristenan yang historik. Sama sekali tidak. Jadi saudara nangkap sekarang ya, apa maksudnya doktrin taksis dan itu menjawab banyak sekali straw man, terutama dari para pengikut Dr. Eras Nusabdono yang kadang-kadang menggambarkan Tritunggal itu seperti ada rapat, rapat Tritunggal katanya, atau hierarki. Bapak lebih tinggi, Yesus lebih rendah, kemudian Roh Kudus. Jadi bagaimana ceritanya kamu lebih meninggikan Yesus dan Roh Kudus dibandingkan dengan Bapak? Itu artinya mereka menciptakan karikatur, menciptakan straw man. Pemahaman mereka sendiri yang salah, kemudian mereka jadikan itu bahan lucu-lucuan dengan berpikir bahwa mereka menyerang doktrin Tritunggal, padahal yang mereka serang adalah diri mereka sendiri. Jadi itu tindakan menKO diri sendiri. Itu tidak pintar. Itu sama sekali tidak pintar. Oke. Okay. Nah, sekarang dalam kaitan dengan dalam kaitan dengan Proklamasi diri Dr. Erastus Sabdono. Bahwa dia adalah reformator katanya. Dan dia sedang mereformasi gereja. Mereformasi gereja dengan cara menghajarkan doktrin unitaria. Jadi Yesus itu bukan Yahweh, bukan Allah sejati. Ya Yesus bisa disebut Allah, bisa disebut Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang sejati, bukan Allah yang sejati. Yesus bukan juruselamat yang sejati. Meskipun bisa disebut sebagai juruselamat. Karena Yesus adalah juruselamat pelaksana itu PLT-nya Allah Bapak. Yesus itu hanya kemasukan logos, wadah dari logos, jadi tempat di mana logos itu berdiam. Yesus itu bukan inkarnasi dari logos, tapi hanya kerasukan logos, tempat di mana logos itu tinggal di sana dan yang memampukan dia, bahkan Erastus mengatakan, Yesus itu berjuang, berjuang untuk sukses menjalankan misi penebusannya. Nah, berjuang itu benar, sebagai manusia itu benar. Tapi berjuang kemudian kamu membuang keilahian Yesus, itu yang menjadikannya salah. Jadi, Saudara-saudara, Dr. Erasmus Sabdona berpikir bahwa dia mereformasi gereja dengan cara mengajarkan satu doktrin unitarian. Dan bahkan dia memberi kesan seakan-akan ada perkembangan di dalam teologi. Nah, itu tidak perkembangan. Pertama, tidak perkembangan karena semua premis yang ada di dalam ajaran Dokter Erasmus itu sebenarnya comot dari sana sini, ambil dari Unitarianisme, ambil dari Liberalisme, ambil dari Sabelianisme, ambil dari Arianisme, ambil dari Saksi Yehova. Kemudian dia campur adukan jadi satu, kemudian dia suguhkan, kemudian dia kasih aba-aba kepada para pengikutnya untuk bertepuk tangan. Itu bukan perkembangan, itu sama seperti orang pungut sampah. Ada botol, ada plastik, ada ember, ada kulit kayu, ada potongan beling dan lain sebagainya. Kemudian dimasukkan di saya jadi satu satu wadah, kemudian jadilah subuhan doktrin yang diajarkan oleh Dr. Herasu Abdallah. Itu bukan perkembangan sama sekali, itu bukan development, itu adalah daur ulang dari sampah-sampah yang sudah muncul di dalam sejarah, dibuang oleh gereja karena gereja tidak mau kekristenan itu dikotori oleh sampah-sampah itu. Dipungut sana sini oleh dokter Erastus Abrono, kemudian jadilah ajaran seperti yang diajarkan. Tapi, saudara-saudara, kita perlu mengambil waktu untuk bicara tentang istilah Katolik, karena ini sesuatu yang sangat penting. Saudara, orang Protestan, saudara harus ngerti akar sejarah saudara itu, karena ini banyak sekali kesalahpahaman tentang reformasi, kesalahpahaman tentang para reformator, karena mereka tidak membaca. Tidak membaca tulisan dari para ahli yang studi khusus tentang reformasi, termasuk tidak membaca langsung tulisan-tulisan dari para reformator. Yang mereka baca adalah postingan Facebook, kemudian Google, kemudian baca Wikipedia. Kemudian mereka pikir mereka sudah pintar. Lalu bikin sesi live ngobrol-ngobrol sebanyak tiga jam, empat jam, dan lima jam. No, kamu hanya membodohi dunia ini dengan otakmu yang tidak ada isinya itu. Tapi bikin sesi live bertubi-tubi. Dengar baik-baik, saudara-saudara supaya saudara jangan salah. Mari kita mulai dari Ignatius dari Antioquia. Waktu Ignatius dari Antioquia, ini Bapak Apostolik. Ini menurut tradisi adalah murid dari Rasul Yohanes. Termasuk ada tradisi mengatakan Ignatius dari Antioquia yang ditabiskan menjadi bisok di sana, uskup di sana. Itu ditabiskan oleh Rasul Paulus atau oleh Rasul Yohanes. Jadi ada Tradisi mengatakan bahwa Rasul Paulus dan Rasul Yohanes menumpang, menumpangkan tangan atas Ignatius dari Antioquia. Ini di Syria, di gereja Timur. Dan itu sebelum ada sistem kepausan di Roma. Abad pertama, abad kedua, tidak ada sistem kepausan di Roma. Tidak ada. Yuk, tidak punya buktinya. Simpli tidak punya. Nanti saya akan kasih lihat saudara bukti-buktinya. Tidak ada buktinya itu baru muncul setelah abad keempat, abad kelima itu baru muncul itu. Di Roma itu baru ada bisop, bukti paling awal itu akhir abad kedua. Tapi sistem kepausan yang mendeklarasikan bahwa paus itu adalah apa namanya gembala utama dari gereja sedunia dan bahwa primesi keutamaan gereja katolik Roma itu tidak ada buktinya sebelum Nicaea. Tidak ada. Itu setelah Abad keempat, abad kelima itu. Even nanti saya akan buktikan dari Nicea bahwa gereja di Roma itu hanya dianggap sebagai salah satu gereja, tidak dianggap sebagai kepala yang berkuasa, yang punya otoritas atas gereja-gereja yang lain. Itu karangan di kemudian hari. Itu. Nah, waktu Ignatius dari Antioquia menggunakan istilah Katolik, istilah itu digunakan dalam pengertian apa? Mari kita lihat beberapa bukti. Jadi saudara-saudara, waktu Ignatius dari Antioquia ditangkap kemudian dibawa ke Roma untuk menjadi martir. Di dalam perjalanan itu dia menulis ada tujuh surat. Salah satu suratnya adalah surat kepada jemaat di Smyrna. Dan kalau saudara baca surat itu pada poin yang di atas itu. Biarlah jemaat, congregation itu ada di mana uskupnya berada sama seperti di mana Kristus berada, di sana juga gereja katolik, universal church, gereja yang universal itu berada. Mari kita catat dua poin penting. Pertama, bukti paling awal mengenai sistem keuskupan atau sistem monarkial satu gereja dengan kepemimpinan tertingginya itu satu orang. Bukti paling awal yang saudara bisa rujuk tunjuk tanganmu adalah surat Ignatius. Dan itu awal abad kedua. You tidak punya bukti dari abad pertama. Even surat Clemens dari Roma kepada jemaat di Korintus. Mengindikasikan bahwa kepemimpinan di jemaat Roma pada abad pertama. Itu kepemimpinan kolektif. Karena dia bicara tentang Board of Elders. Kumpulan para penatua sebagai para pemimpin gereja. Di Roma, dan ironisnya adalah sistem semacam ini, sistem monarkial semacam ini, kepemimpinan gereja yang dipimpin oleh satu orang yang disebut dengan bishop atau uskup atau episkopos, itu baru ada bukti paling awalnya di abad kedua dan bukan di gereja barat, bukan di gereja barat, bukan di Roma, tapi di Syria, di gereja timur. Itulah sebabnya banyak skoler, banyak ahli sejarah gereja mengatakan bahwa sistem itu pertama kali lahir di timur, di Syria. Karena kita dapat buktinya itu pertama kali di dalam sejarah itu di dalam surat Ignatius dari Antioquia seperti yang tadi saudara lihat. Dan yang kedua, catatan yang kedua. Kata katolikos, katolike di dalam tulisan Ignatius dari Antioquia kalau saudara lihat di screen saya dalam bahasa yunani tes hagias kai katolikes eklesias jadi yani gereja yang kudus dan am. Itu digunakan dalam arti apa? Bukan dalam arti gereja di Roma. Waktu itu belum ada Katolik Roma, belum ada. Belum ada. Waktu Ignatius menggunakan istilah itu yang dia maksudkan itu apa? Semua jemaat di mana saja jadi istilah itu katolik itu kan artinya universal atau istilah terjemahan lainnya adalah am. Bicara tentang jemaat-jemaat yang terpisah secara geografis di berbagai wilayah tapi merupakan jemaat Tuhan Yesus Kristus, makanya disebut sebagai jemaat yang katolik yang am. Jadi, waktu Ignatius menggunakan istilah itu, dia tidak bicara tentang satu gereja spesifik di kota spesifik di Roma, tapi dia bicara tentang gereja yang universal, di mana saja salah satunya adalah yang ada di Smyrna. Jadi, waktu dia menulis kepada jemaat di Smyrna, dia memasukkan jemaat di Smyrna sebagai bagian dari jemaat yang ham, jemaat yang Katolik. Itu Ignatius dari Antioquia. Kemudian yang kedua, naskah Martyrdom of Polycarp. Ini naskah sekitar akhir abad kedua. Naskah sekitar akhir abad kedua. Dan di dalam naskah Martyrdom of Polycarp menceritakan tentang kemartiran Polikarpus uskup dari Smyrna. Di dalam naskah ini beberapa kali menggunakan istilah katolik, katolik ya istilah am Misalnya di dalam pasal 1 ayat yang pertama. Gereja Allah atau jemaat Allah yang ada di Smyrna. Kepada jemaat gereja Allah yang ada di Filomelium. Dan semua jemaat yang tinggal di mana saja. Yang termasuk ke dalam The Holy and Universal Church. Jadi gereja yang universal yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan by the way kita bisa buktikan doktrin tritunggal dari bapak-bapak apostolik ya. Dari Ignatius, dari apa namanya naskah de Martir of Polycarp. Yang percaya doktrin-doktrin inti kekristenan itu disebut sebagai jemaat katolik. Jemaat yang am, gereja yang universal. Istilah bahasa Yunaninya adalah tes hagias, kai katolikes eklesias. Gereja yang kudus dan am yang katolik. Kemudian pasal 8 ayat yang pertama masih naskah yang sama Martyrdom of Polikar. Ketika dia selesai berdoa jadi ini ketika ini diceritakan tentang Polikarpus ditangkap ya. Ketika dia selesai berdoa dia mengingat siapa saja yang pernah dia temui. Baik yang kecil, baik yang besar, artinya orang-orang yang apa namanya rakyat jelata maupun orang-orang yang punya kedudukan besar orang-orang yang punya reputasi maupun orang-orang yang tidak punya reputasi sebagaimana juga dia mengingat di entire universal church throughout the world seluruh gereja yang universal di seluruh dunia jadi istilah katolik di dalam sejarah kekristenan itu tidak digunakan hanya untuk gereja di Roma. Itu digunakan untuk semua orang Kristen. Jemaat di mana saja, kalau kamu percaya doktrin Allah Tritunggal, kalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia, Roh Kudus sebagai Allah, pribadi ketiga Allah Tritunggal, nanti kita akan lihat di dalam pengakuan iman rasuli nanti ya. Kamu disebut sebagai bagian dari Gereja Katolik, bukan Katolik Roma, tapi gereja yang universal. Gereja yang tidak, gereja yang lintas geografi dan lintas zaman, tidak peduli kamu dari di tempat yang mana dan lain sebagainya, kamu ada di wilayah mana, uh, provinsi mana, di belahan dunia yang mana, kalau kamu mengaku iman yang demikian, kamu disebut sebagai gereja yang kudus dan am. Itu dari naskah *The Martyrdom of Polikarp ya. Kemudian masih juga Martyrdom of Polycarp pasal 16 ayat yang kedua One of the leader was this most astounding Polycarp. Jadi Polycarpus yang mengagumkan ini yang pada masa kita adalah seorang pengajar apostolik dan profetik dan bishop of the universal church in Smyrna. Uskup dari gereja universal di Smyrna. Nah bukan berarti dia uskup atas semua gereja. Tapi poinnya adalah gereja di Smyrna, meskipun ada di Smyrna, tapi bagian dari gereja yang universal. Maka penulis naskah itu menyatakan bahwa Polikarpus dari Smyrna adalah uskup dari gereja universal di Smyrna. Jadi dia uskup di Smyrna, tapi jemaat di Smyrna itu bagian dari gereja yang am, gereja yang universal. Jadi tidak ada unsur denominasi di situ. Tidak ada unsur wilayah di situ dalam arti bahwa hanya di wilayah tertentu. Di belahan dunia ini yang boleh disebut sebagai katolik. Itu kamu bikin definisi itu dari mana? Dari mana kamu bikin definisi itu? Kemudian. Nanti kita akan kaitkan dengan proklamasi diri dari Dr. Era Susabdono ya. Jadi ini jangan dibawa kemana-mana dulu. Saya tidak bicara tentang hal lain. Saya sudah sedang gunakan data ini untuk bicara tentang self proklamasi proklamasi diri dari Dr. Erastus Sabdono bahwa dia adalah reformator yang sedang mereformasi gereja. Masih dengan Martyrdom of Polikar 19 ayat yang kedua. Jadi ini bicara tentang Polikarpus itu bertekun menghadapi penderitaan. Kemudian dia bersuka cita bersama dengan para rasul yang telah mendahulunya. Dia memuliakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang terberkati, Juru Selamat dari jiwa kita dan tubuh kita, dan saudara perhatikan, Yesus Kristus ini tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut sebagai Shepherd of the Universal Church throughout the world. Jadi, Yesus Kristus adalah Gembala dari Gereja yang universal di seluruh dunia. Tidak dikatakan bahwa Paus di Roma adalah Gembala dari Gereja Universal itu tidak ada yang dikatakan Yesus Kristus adalah shepherd of the universal church throughout the world. Gembala dari gereja universal di seluruh dunia adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu bukan gembala pelaksana seperti ajaran Dr. Erasmus Abdona. Yesus Kristus adalah gembala sejati, gembala dari gereja universal, gereja Katolik yang am kamu di mana saja, apakah kamu di Jakarta, kamu di Itali, kamu di Amerika, kamu di Inggris, kamu di Batam, di Kalimantan Barat, di Sulawesi, dan seterusnya. Di mana saja, kalau kamu mengaku doktrin yang diterima oleh kekristenan yang am dan rasuli, kamu disebut sebagai gereja katolik, gereja yang universal, gereja yang am. Dan gembalamu yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu naskah The Martyrdom of Polycarp. Kemudian, The Martyr 23 ayat yang kedua. He powerfully refute every heresy and passed on the ecclesiastical and universal rule of faith. Ton ecclesiastikon kanona kai katolikon apa namanya kai katolikon. Jadi saudara khusus untuk bagian ini 23 ayat 2 naskah itu bicara tentang Irenaeus. Jadi kalau saudara baca secara lengkap, karena screen saya kecil, saya tidak tampilkan. Dia mulai dengan mengatakan bahwa ketika Polikarpus dieksekusi mati, saat itu Irenaeus. Irenaeus, by the way, Irenaeus itu Bapak Gereja Timur. ya. Irenaeus itu sedang ada di Roma. Dan dia bicara tentang Irenaeus itu sebagai tokoh yang menulis banyak tulisan-tulisan penting. Refute all heresies melawan para bidat termasuk juga dia menerima pengajaran dari rasul Yohanes dan di pasal 23 ayat 2 from the holy one di situ itu bicara tentang rasul Yohanes jadi Irenaeus dikatakan mengajarkan doktrin yang katolikon yang am yang universal dengan kata lain apa definisi dari kata Katolik di dalam tulisan bapak-bapak pastori -Bapak Ignatius dari Antioquia, Demartir Martir Polikar. Bukan gereja Katolik Roma, bukan. You simply minta maaf ya, saya tidak bermaksud menyakiti hati kamu, tapi kamu membodohi dunia selama ini. Menggunakan istilah itu secara sangat sempit. Itu istilah untuk orang Kristen. Jadi kalau saya percaya doktrin tertunggal, Yesus Kristus adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati. Roh Kudus itu pribadi ketiga Allah Tritunggal. Alkitab adalah firman Tuhan diselamatkan by grace alone. Saya orang Katolik. Saya bagian dari gereja Katolik yang am, yang universal. Tanpa harus menjadi menjadi pengikut dari Paus di Roma. Itu tidak ada kualifikasi itu di dalam sejarah kekristenan yang mula-mula. Tidak ada kualifikasi itu. Saudara lihat bukti-buktinya, langsung saya tampilkan kepada saudara di depan biji mata saudara. Saya tidak menciptakan data apa-apa. Nah, mari kita geser lagi. Ini konsili Nisea 325. Ini artinya abad keempat. Ini abad keempat. Dan pada abad keempat ketika konsili Nisea diadakan itu ada kanon-kanonnya itu. Kalau saudara baca di kanon 6 apa yang dikatakan di kanon 6? Coba silakan perhatikan baik-baik. Kanon 6. Biarlah kebiasaan kuno di Mesir, di Libya, di Pentapolis berlaku bahwa Uskup Alexandria memiliki yurisdiksi dalam semua ini. Jadi Mesir, Libya, Pentapolis itu masuk dalam yurisdiksi Alexandria. Karena hal serupa juga berlaku untuk uskup di Roma. Demikian pula di Antioquia dan provinsi-provinsi lainnya. Biarlah gereja mempertahankan hak istimewanya masing-masing. Kalau saudara baca kanon enam konsili Nicea, you tidak dapat ide tentang Paus yang jadi gembala untuk semua gereja. Paus di Roma maksudnya. Kemudian semua gereja itu tunduk kepada otoritas gereja di Roma. No. Itu simply tidak ada. Kalau you baca kanon enam konsili Nicea, gereja-gereja di setiap provinsi itu punya yurisdiksinya masing-masing. Dan punya prerogatifnya masing-masing, dan itu dihargai. Gereja di Roma hanya salah satu Bishop of Rome, also likewise in Antioch. Kemudian di Mesir, jadi setiap provinsi itu punya yurisdiksinya yang masing-masing. Tidak ada provinsi di Alexandria Mesir yang tunduk kepada Roma, yang di Antiochia tunduk kepada Roma. Itu tidak ada. Kamu dapat itu dari mana? Tidak ada itu. Tidak ada itu. Konsili Nisea menegaskan setiap gereja di setiap provinsi dihargai yurisdiksinya masing-masing. Dan tidak ada yang boleh saling mengintervensi satu sama yang lain kalau mereka mengaku doktrin yang satu dan sama. Karena kita perlu baca kanon ke-8 dari konsili Nisea. Mengenai mereka yang menyebut diri mereka katari, jika mereka datang kepada The Catholic and Apostolic Church ini tidak bicara tentang gereja di Roma. Ini bicara tentang gereja yang universal di Alexandria, di Roma, di Antioquia, dan di provinsi-provinsi lainnya, seperti yang ditandaskan di kanon enam. Jadi, Catholic and Apostolic Church itu bukan hanya gereja di Roma, tapi mencakup semua gereja di setiap provinsi yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi pada saat itu dan semua gereja di berbagai provinsi itu disebut sebagai The Catholic and Apostolic Church The Great and Holy Synod jadi apa namanya konsili yang agung dan kudus itu menetapkan dekris ketetapan-ketetapan mengenai siapa yang sudah ditabiskan akan tetap menjabat jabatan itu sebagaimana apa namanya? ya tetap menjabat jabatan yaitu tetapi itu baru boleh dilakukan kalau mereka mengaku profess melalui tulisan bahwa mereka akan memelihara will observe and follow akan mengikuti the dogmas of the Catholic and Apostolic Church jadi apa yang menyatukan apa yang menyatukan gereja di Alexandria di Antioquia di Roma dan di provinsi-provinsi lain dan karena itu mereka disebut sebagai The Catholic Church. Apa yang menyatukan itu? Doktrin, doktrin. The dogmas of the Catholic, of the Universal Church. The dogmas of the Catholic and Apostolic Church. Jadi gereja apostolik hari ini kan banyak orang yang sangat sektarian. Ya. Dia punya sek, dia punya denominasi. Dia bilang hanya kami yang apostolik. Kemudian dia bilang, kamu tidak apostolik karena kami langsung berasal dari... No, kamu jangan membuat penipuan sejarah. Yang disebut gereja universal, katolik, dan apostolik itu bukan karena kamu itu dari wilayah mana. Bukan. Tapi karena kamu mengaku ajaran-ajaran yang sama. Itu poinnya. Jadi jangan menjadi sektaria. Oh, gereja kami itu apostolik. Kamu tidak apostolik. Gereja kami itu punya hak. No, bukan itu poinnya. Poinnya adalah ajaran yang diajarkan itu benar atau tidak. Satu atau tidak. Menurut pengakuan gereja yang universal atau tidak. Nah, in case kalau saudara mau tahu apa doktrin-doktrin universal itu. Dari pergi ke sisi saya tentang theological triads itu. Level-level doktrin itu. Doktrin tertunggal. Kemudian ketuhanan Yesus. Kemanusiaan Yesus. Hypostatic union. Satu pribadi, dua nature. Roh Kudus pribadi ketiga Allah Tritunggal. Alkitab adalah firman Tuhan. Kita diselamatkan by grace alone. Kita orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kita diselamatkan atas belas kasihan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karya penebusannya sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. You adalah bagian dari gereja yang universal. Tidak peduli kamu dari denominasi mana. Jadi jangan punya semangat denominasional di sini. Tapi saudara harus melihat bahwa gereja yang universal itu bukan hanya ada di denominasi kamu, bahwa ada perbedaan-perbedaan spesifik antara satu aliran teologi dengan denominasi yang lain. Itu, it's okay, itu masuk dalam kategori sekunder. Tapi, sejauh kita bicara tentang doktrin-doktrin fundamental yang mendefinisikan iman Kristen, gereja Pantekosta itu bagian dari gereja Katolik, gereja karismatik bagian dari gereja Katolik, gereja reform bagian dari Gereja Katolik, Gereja Lutheran, bagian dari Gereja Katolik, dan seterusnya. Karena kita mengaku doktrin-doktrin fundamental yang sama. Itu yang kita pelajari dari sejarah. Jadi jangan dibuat menjadi sempit dan organisatoris denominasional. Seakan-akan harus masuk denominasi kamu baru jadi Kristen yang sejati. Ini Konsili Nicea. Konsili Nicea tidak mengenal supremasi paus tidak mengenal supremasi gereja katolik Roma. Gereja katolik Roma hanya disebut sebagai salah satu. Salah satu dan tidak lebih tinggi dan tidak punya kuasa atas gereja-gereja yang lain. Itu jelas kok di kanon enam konsili Indonesia. ya. Itu 325 dong. Abad keempat lo itu. Nah. Kemudian pengakuan iman rasuli di apostel script. Kalau saudara lihat di apostel script pengakuan iman rasuli kan susunan itu sangat trinitarian ya mengikuti formula dari Matius pasal 28 kan Bapa anak dan Roh Kudus jadi aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan seterusnya kemudian percaya kepada anak tunggalnya Yesus Kristus dan seterusnya kemudian percaya kepada Roh Kudus setelah itu baru bicara tentang gereja itu di apostel Creed itu kemungkinan baru diformulasi pada abad keempat paling cepat itu abad ketiga jadi meskipun disebut sebagai pengakuan iman rasuli tapi tidak berarti bahwa para rasul yang langsung mengkomposisinya Disebut pengakuan iman rasuli karena gereja menyatakan bahwa ringkasan iman itu atau yang disebut dengan credo itu mencerminkan ajaran para rasul. Dan itu sangat trinitarian. Kalau saudara perhatikan di di pengakuan iman rasul ya. Tapi demi keringkasan mari kita hanya fokus kepada teks yang saya ingin sorot. I believe in the Holy Spirit. Aku percaya akan roh kudus. The Holy Catholic Church. Gereja Katolik yang Kudus atau gereja yang am dan kudus, the communion of the saints, persekutuan orang-orang kudus, the forgiveness of sins, pengampunan dosa, the resurrection of the body, kebangkitan tubuh, dan the life everlasting, dan hidup yang kekal. Pengakuan iman rasuli tidak menggunakan kata Katolik untuk pengakuan bahwa gereja Katolik Roma saja yang menjadi supremasi. No itu bicara tentang semua gereja. Kamu disebut gereja katolik kalau kamu mengaku iman itu. Percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kemudian Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, lahir dari perawan Maria mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan seterusnya. Kemudian percaya kepada roh kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal dan seterusnya. Kemudian gereja yang kudus dan am. Jadi gereja yang kudus dan am itu apa? Gereja yang mengaku iman Trinitariannya yang diringkas di dalam di apostel skrits itu jadi, penekanannya ada pada apa? Penekanannya bukan ada pada geografi. Saya katakan, kalau kamu ada di Roma, baru kamu itu lebih hebat dari semua. No juga bukan karena. Kalau kamu berasal dari timur, apakah dari Syria, dari Antioquia, dari Mesir, maka kamu lebih apostolik daripada gereja-gereja yang lain. Tolong jangan menciptakan dusta itu. Itu tidak ada di dalam sejarah. Penegasan-penegasan dari dokumen-dokumen sejarah yang kita punya. Bapak-bapak apostolik, pengakuan apa namanya iman Nisea, kanon 6, kanon 8, kemudian pengakuan iman Rasuli. Penegasannya itu bukan geografi dan denominasi penegasannya adalah doktrinal. Kalau kamu mengaku doktrin-doktrin itu, kamu bagian dari gereja yang universal. Karena sekarang ini kan argumen itu dibikin saya akan akan denominasional. Gerejamu itu baru lahir. Kalau baru lahir maka kamu tidak punya akar sejarah. Siapa bilang saya tidak punya akar sejarah? Saya mengaku iman yang merupakan ajaran dari para rasul dan yang dipertahankan oleh bapak-bapak gereja dan dipertahankan oleh kekristenan yang universal. Jadi yes, saya bagian dari gereja apostolik. Karena gereja apostolik itu bukan soal kamu asal dari wilayah mana, bukan soal kamu berasal dari denominasi mana, seakan-akan kamu lebih kudus dan lebih dekat dengan para rasul dibandingkan dengan yang lain. No, penegasannya adalah doktrin, teologi, ajaran. Jangan membodohi dunia ini dengan hal-hal yang sifatnya skismatik, halal yang sifatnya itu organisatoris, yang sifatnya itu denominasi. Saya akan kalau kamu dari Roma baru oke, dari Syria baru oke, dari Yunani baru oke, dari Mesir baru oke. Tidak. Gereja yang universal dan yang apostolik adalah gereja yang punya pengakuan iman dan pengakuan iman itulah yang menjadikan satu jemaat atau satu individu sebagai bagian dari gereja Tuhan Yesus yang universal. Itu kita belajar dari sejarah begitu. Jadi saya sama sekali tidak tertarik dengan jualan denominasi. Betul-betul tidak tertarik, saya sama sekali tidak tertarik. Saya, saya, karena kamu lebih apostolik daripada sebuah gereja yang lain. Sama sekali itu tidak menarik, dan itu tidak benar. Nah, dengan latar belakang itu, sudah saudara kita sudah definisikan istilah Katolik. Istilah Katolik itu tidak berkaitan dengan geografi, tidak berkaitan dengan apa namanya kota tertentu, tidak berkaitan dengan denominasi tertentu tapi berkaitan dengan doktrin, dokumas, ajaran-ajaran yang diakui oleh gereja yang universal. Kalau kamu mengakui ajaran-ajaran itu, kamu bagian dari gereja yang universal. Nah, dengan latar belakang itu, saudara-saudara, sekarang mari kita pergi kepada peristiwa reformasi yang terjadi pada abad yang ke-16. Saudara, saudara, banyak orang itu salah paham tentang reformasi. Ya akan kalau saudara lihat di screen saya, saya nanti akan bahas tentang itu tapi mari kita lihat dulu beberapa komentar pengantar ya. Kalau Saudara lihat di screen saya, ada satu buku terbaru baru terbit tahun 2023 ya ditulis oleh seorang profesor teologi sistematika dan yang juga mengajar teologi reformasi itu sudah lebih dari 10 tahun ya. Namanya Matthew Barrett. Salah satu bukunya tentang Simply Trinity. Itu sudah saya ikuti bagi Saudara dia dari Midwestern Baptist Theological Seminary. Ya. Ini buku baru terbit tahun 2023 dan ini mendapat endorsement. Mendapat pujian dari banyak profesor, baik itu profesor historical theology, profesor sistematik teologi, profesor apa namanya, uh, studi biblika dan lain sebagainya. Kalau saudara baca buku itu lebih dari seribu halaman, sangat tebal. Baru terbit 2023 dan saya sekarang punya di komputer saya sekarang. Dan kalau saudara perhatikan di dalam buku itu ada banyak sekali materi yang sangat baik, sangat qualified karena dia sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Jadi semua literatur baik itu dari bapak-bapak gereja, para teolog abad pertengahan seperti Aquinas dan kemudian sampai kepada para reformator bahkan pasca reformasi itu materi yang sangat kaya ada di dalam buku itu. Dan dia mengatakan seringkali orang membahas tentang reformasi itu kemudian waktu mereka bahas mereka hanya pergi ke abad ke-16 sehingga memberi kesan bahwa peristiwa reformasi pada abad ke-16 yang dimulai di Jerman pada masa itu, 15-17, seakan-akan peristiwa itu adalah peristiwa tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan apapun sebelum itu. Itu satu kesalahan besar. Kenapa satu kesalahan besar? Karena kalau saudara baca tulisan Luther, saudara baca tulisan Calvin, saudara baca tulisan Philip Melanchthon misalnya, yang mereka lakukan itu bukan hanya kutip Alkitab, tapi terus-menerus mengutip bapak-bapak gereja. Jadi reformasi itu bukan satu peristiwa yang terlepas dari gereja sebelumnya. Maka orang sering bilang begini, apakah sebelum reformasi itu tidak ada orang Kristen sejati? No, you miss the point. Kamu salah paham. Justru reformasi ingin menegaskan bahwa kekristenan yang sebenarnya itu harus berkesinambungan Mulai dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai dengan abad ke-16, dengan kata lain yang dilakukan oleh Rom pada abad ke-16, misalnya dengan menjual surat penghapusan dosa itu, itu adalah penyimpangan. Penyimpangan terhadap ajaran para rasul, bagaimana ceritanya kamu menjual surat pengampunan dosa? Jadi, membawa gereja kembali kepada garis ortodoksinya, garis sejarahnya dan lain sebagainya. Itu reformasi. Reformasi itu bukan satu peristiwa yang terjadi di dalam satu ruang vakum, bukan. Reformasi merupakan upaya untuk membuat gereja itu tetap berkontinuasi dengan sejarah sebelumnya. Reformasi tidak lahir secara mendadak di dalam ruang vakum. Kemudian, kalau kamu menuduh, kalau Saudara baca reaksi kontra reformasi dari pihak Roma, terutama dari Konsili Trent ya, menuduh gerakan reformasi itu sebagai skismatik, sebagai bidat. Dan by the way saya lihat semangat itu terus menerus muncul sampai dengan detik ini, terutama dari channel, channel Crusader Network dan juga channel sampah yang ditukangi oleh beberapa orang yang tidak punya pendidikan apa-apa, tapi bikin sesi live bertubi-tubi. Mereka itu tidak ngerti apa-apa, betul-betul tidak ngerti apa-apa kita kutip literatur mendadak mereka bilang, "Oh no, kami tidak pakai literatur itu. Who cares dengan kau? Kau sekolahnya apa?" Kau sekolahnya apa? Nah, Roma menuduh para reformator sebagai bidat. Dan nanti Saudara akan lihat justru para reformator yang membela ke keabsahan eksistensi dan validitas dari gereja timur. Gereja Ortodoks Timur, nanti saudara akan lihat, kita akan lihat beberapa kutipan dari apa namanya, <coughs> dari Matthew Barrett, dan ini kutipan-kutipan yang sangat baik, ya. Kita perlu baca baik-baik supaya kita ngerti. Jadi, reformasi adalah sebuah gerakan pembaruan, renewal, membawa kembali gereja kepada ajaran-ajaran yang sudah diakui dan diterima oleh gereja Katolik yang am, sejak para rasul. Misalnya, siapa bapak-bapak gereja? yang percaya doktrin purgatori. Siapa? Yang mengajarkan itu sebagai doktrin yang yang am. Siapa bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa gembala universal dari gereja adalah paus di Roma? Tidak ada, yuk tidak temu itu. Tadi saya sudah buktikan, sampai pada abad keempat, konsili Indonesia gereja di Roma itu hanya salah satu. Dia bukan tuan, bukan bos, bukan penguasa atas gereja yang lain. Siapa? Jadi membuat penyimpangan-penyimpangan semacam itu, kemudian ketika reformasi muncul dan no kita tidak bisa begitu, kita harus kembali kepada ajaran-ajaran yang berkontinuasi dengan ajaran para rasul diteruskan oleh bapak-bapak gereja dan seterusnya. Misalnya kontroversi terkait dengan kanon di dalam konsili Trent mendeklarasikan bahwa deuterokanonika Kanonika itu bagian dari kanon bahkan mengutuk orang-orang yang menolak itu. Saudara tahu di dalam refutationnya dari Calvin Calvin tidak melakukan yang lain selain kutip dari bapak-bapak gereja. Kutip dari Jerome, kutip dari bapak-bapak gereja tentang kanon. Jadi reformasi itu tidak merupakan satu gerakan yang terlepas dari sejarah gereja. Justru sebaliknya reformasi di dalam teologinya, rumusan-rumusannya, terus menerus kasih lihat Kutip dari bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja memperlihatkan bahwa kontinuasi antara teologi reformasi dan gereja-gereja reformasi itu berkesinambungan dengan ajaran bapak-bapak gereja, universal yang am sejak asal mulanya. Jadi, apa dasarnya kamu menuduh orang-orang reformasi itu sebagai bidat? Kamu yang menyimpang, kamu yang membuat doktrin-doktrin blunder itu banyak sekali. Apa? Maria diangkat tubuhnya ke surga itu bahkan belum 50 tahun itu. Bagaimana ceritanya kamu baru deklarasikan dogma itu belum 50 tahun. Belum 50 tahun itu. Jadi terus-menerus membuat penyimpangan tapi menuduh orang lain bidat. Saat reformasi terjadi, kemudian Roma menyatakan para reformator sebagai bidat. Saudara perhatikan ini sesuatu yang sangat powerful. Nih. Salah satu pembelaan para reformator adalah menyoal makna Katolik. Apakah Katolik harus dimengerti secara sempit, institusional, artinya Gereja Katolik Roma, atau secara luas, secara teologis, doktrinal? Nah, dalam konteks ini, para reformator juga membela validitas eksistensi Gereja Ortodoks Timur. Mari kita lihat beberapa kutipan ya. Ini dari Matthew Barrett. Matthew Barrett mengatakan Seseorang tidak perlu menjadi seorang protestan untuk mengakui kebenaran sejarah yang mencolok ini. Para reformator tidak berpikir bahwa reformasi terutama merupakan sebuah revolusi untuk ide-ide baru dan modern. Tetapi membawa kembali gereja yang membawa kembali kepada gereja yang kudus, yang katolik, dan apostolik. Teologi reformasi itu bukan teologi yang novel. Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat. Hanya di dalam Kristus kita diselamatkan. Solus Kristus. Apakah itu ajaran baru? Tidak. Itu ada di dalam Alkitab. Seolah Gracia. kita diselamatkan hanya atas dasar anugerah saja. Itu ajaran baru. No. Itu ada di dalam Alkitab. Diajarkan di dalam bapak-bapak gereja. Seolah scriptura Hanya Alkitab firman Tuhan. Apakah itu ajaran baru? No, saya sudah buktikan itu ada di dalam Alkitab dan kita kalau punya waktu kita bisa bahas juga dari bapak-bapak gereja. Tuh, so, kamu jangan pergi kepada bapak-bapak gereja yang bicara tentang tradisi. Istilah tradisi yang digunakan oleh bapak-bapak gereja. Ada seorang teolog Lutheran setelah konsili Trent namanya Kemni, Kemri, Kemnitz. Membuat studi tentang tulisan bapak-bapak gereja dan dia perlihatkan bahwa ada delapan pengertian istilah tradisi di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Jadi waktu mereka bicara tentang tradisi, mereka tidak bicara tentang tradisi lisan dari Yesus dan para rasul yang tidak ada di dalam perjanjian baru tapi masih terpelihara di dalam gereja kami. Kamu itu kok bikin klaimnya itu kok aneh banget. Gitu loh. Kemudian, sola Fide, dibenarkan by faith alone. Itu ada di dalam surat Roma, bertubi-tubi di dalam surat Galatia, bertubi-tubi dan diajarkan di dalam event komentri paling pertama dalam bahasa Latin. Tafsiran paling pertama surat Galatia dalam bahasa Latin itu terus menerus mendeklarasikan sola fide. Kemudian soli deo gloria. Segala sesuatu itu untuk kemuliaan Allah. Itu bukan ajaran baru. Pilar-pilar reformati. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli deo gloria. Itu persis merupakan ajaran Alkitab dan sudah diimani oleh gereja sepanjang sejarah. Kamu aja yang menyimpang dari situ. Jadi, bagaimana ceritanya kamu bilang gereja-gereja Protestan itu bidat? Jadi, orang tidak perlu jadi Protestan untuk menyadari bahwa akan kebenaran sejarah ini, para reformator tidak berpikir bahwa ajaran-ajaran mereka itu merupakan sebuah revolusi, sesuatu yang baru, ide modern. No, yang mereka lihat adalah ini satu upaya membawa kembali gereja, kepada gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, dan yang apostolik. Kemudian, masih dengan metioberek, gereja katolik didefinisikan oleh Calvin sebagai satu kumpulan orang-orang kudus tersebar di seluruh dunia, spread over the whole world, di seluruh dunia. Dan berdiri di atas tiga pilar, doktrin, disiplin, dan sakramen-sakramen. Itu yang mendefinisikan istilah katolik, doktrin. Kemudian disiplin kehidupan praktis sesuai dengan dokternya itu dan sakramen-sakramen yang dijalankan di dalam gereja. Kemudian Calvin percaya bahwa reformasi itu sesuatu yang katolik pada kornya, pada intinya. Menurut kesaksiannya sendiri, dia bahkan berasa ngeri kalau terjadi distorsi dengan inovasi-inovasi modern. Calvin menganggap bahwa program reformasinya merupakan sebuah pembaruan, a e renewal ketimbang sebuah penyimpangan dari gereja yang satu, yang kudus, dan yang katolik, dan yang apostolik. Jadi ini satu gerakan pembaruan, bukan satu sesuatu yang novel, sesuatu yang baru, bikin doktrin baru. No, tidak ada doktrin baru yang diajarkan oleh para reformator. Tidak ada. Kemudian, Martin Luther itu dari Calvin tadi ya, komentar tentang Calvin ya. Sekarang Martin Luther, Martin Luther mengatakan, mereka menuduh kami, menuduh kita, telah murtad dari gereja yang kudus, from the holy church, dan mendirikan gereja baru. Luther bilang, no, kami adalah gereja kuno yang sejati, kamulah yang murtad dari kami. We are the true ancient church. You have fallen away from us. Karena baik Calvin, baik Luther tidak melihat bahwa gereja-gereja reformasi itu gereja baru sama sekali. No. Tapi gereja-gereja yang meneruskan ajaran yang Katolik, yang ham, yang universal. Kamulah yang bikin penyimpangan itu. Jadi kamu yang telah murtad dari gereja yang Katolik. Kemudian masih dengan Matthew Ber. Tadi Luther sekarang Melanton ya. Ketika Melanton mengomentari kata Katolik di dalam credo, credo itu pengakuan iman rasuli ya, in the creed. Dia mengklaim bahwa gereja-gereja reformasi adalah representasi sejati dari kesetiaan terhadap pengakuan itu, credo itu. Argumennya terletak atas definisinya Mengenai apa itu gereja Katolik atau gereja yang universal, menurut Melanton, gereja adalah sebuah kumpulan yang tersebar di seluruh dunia, jadi tidak terikat pada Roma. Di seluruh dunia, dan para anggotanya, dimanapun mereka berada, dan meskipun terpisah tempat, menerima dan mengaku secara eksternal dengan pengakuan yang sama atau doktrin yang benar sepanjang segala zaman, dari awal hingga akhir kata Melangton. Ini persis seperti yang dikatakan di dalam konsili Nisea. Persis seperti yang dikatakan di dalam konsili Nisea. Kanon 6, kanon 8. Jadi Melangton tidak membuat satu penegasan yang baru. Tidak membuat satu definisi yang baru. No, definisi historical mengenai istilah katolik adalah gereja itu kamu di mana saja. Di Kupang, di Jakarta, di Amerika, di Inggris, di mana saja. Sejauh kamu mengaku iman yang sama, kamu bagian dari Gereja Apostolik, kamu bagian dari Gereja Katolik, kamu bagian dari Gereja yang Universal, itu definisinya. Tapi ketika abad ke-16 Roma membuat definisi yang sangat sempit, yang institusional dan geografis, hanya di Roma, hanya di Roma, Mother Church itu hanya di Roma. Saudara, kalau saudara baca Calvin, ketika Sadoleto mengirim surat, Calvin sedang ada di pembuangan, dibuang dari Jenewa waktu itu, mengirim surat, kemudian bilang kepada Calvin, kembali lagi kepada gereja induk, the mother church di Roma. Calvin bilang, apakah kamu mengatakan bahwa seluruh gereja timur, eastern church, itu adalah apostate? Kalau kamu hanya mendefinisikan istilah katolik itu secara terbatas hanya pada Rome, sekarang kamu sudah mengeliminasi separoh dari kekristenan. Karena pada masa itu selain gereja barat tapi gereja timur itu juga besar. Kalau kamu bilang hanya gereja induk itu, Katolik itu hanya di Roma, sekarang kamu sudah membuang separuh dari kekristenan. Jadi itu konteksnya karena ada beberapa orang yang bertanya, "Pak, Luther dan Calvin membela gereja timur ya?" Yes. Membela eksistensi gereja timur sebagai bagian dari gereja yang universal. Meskipun ada disagreements, ada ketidaksetujuan di sana-sini terkait dengan doktrin-doktrin tertentu. Tapi sejauh bicara tentang fundamental, substansi, esensi dari Gereja yang Katolik dan am dan universal dan yang historik dan yang Apostolik, Gereja Barat, Gereja Timur adalah bagian dari Gereja Katolik, Gereja yang universal itu. Itu kalau kita belajar dari sejarah. Itu Melanton. Kemudian kita baca lagi beberapa kutipannya. <tuh> Definisi mengenai Gereja. Gereja yang tidak kelihatan, the Invisible Church tersebar melintasi ruang dan waktu. Jadi tidak dibatasi oleh kamu hidup tahun berapa, abad ke berapa dan tidak dibatasi oleh kamu berasal dari gereja di wilayah mana. Tetapi sebuah jemaat lokal yang terlihat tahu apakah dia merupakan bagian dari gereja universal Katolik am ini dengan apakah ia mengaku atau tidak mengaku doktrin yang benar yang satu dan yang sama. Saudara berteka apa definisi Katolik Gereja Katolik adalah gereja yang mengaku iman yang universal yang sudah ditegaskan oleh konsili-konsili oikumenis di dalam sejarah gereja. Nisea, Nisea Konstantinopel, Kalsedon. Itu gereja yang katolik, gereja yang universal. Jadi bukan hanya kamu gereja katolik Roma saja yang boleh pakai kata katolik bagi dirimu sendiri. Itu kamu membuat penyempitan arti yang sangat tidak valid itu. Kemudian kutipan yang di bawah. Para reformator, para reformator memproklamasikan doktrin yang satu dan doktrin benar yang sama. Tadi saya katakan tidak ada doktrin novel, tidak ada doktrin baru yang ditegaskan oleh para reformator. Dan ketika doktrin itu didengar dan dianut melalui iman saja, gereja-gereja reformasi mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari jemaat yang tersebar di sepanjang zaman. Jadi merupakan bagian dari gereja yang universal. Atau gereja yang am, gereja yang katolik. Kemudian Melanton. Melanton mengatakan adalah satu hal untuk menyebut diri sendiri katolik. Ini bicara tentang Roma ya. Tapi adalah hal lain untuk menjadi katolik di dalam kenyataan. It is one thing to be called katolik. Something else to be katolik in reality itu melantun. Kemudian, kutipan yang terakhir. Mereka yang sungguh-sungguh -sungguh disebut sebagai Katolik. Mereka yang sungguh-sungguh disebut atau benar-benar disebut Katolik adalah yang menerima doktrin yang benar-benar Katolik yang didukung oleh kesaksian sepanjang masa, sepanjang zaman. Yang meyakini apa yang diajarkan oleh para nabi, para rasul dan tidak berkompromi terhadap yang sempalan seperti Rasul Sabdono, yang sekte, yang fraksi. Tidak berkompromi terhadap ajaran sesat termasuk jemaat-jemaat yang dibentuk oleh para bidat. Itu gereja katolik. Jadi kalau gereja katolik, gereja yang punya doktrin fundamental yang sama, yang am dan melawan, menolak ajaran-ajaran sesat termasuk orang-orang yang kumpul hanya untuk tepuk tangan dipimpin oleh para bidat, ajar pengajar sesat seperti era Susab Dono, itu harus ditolak sebagai bagian dari gereja yang am. Harus ditolak itu. <tuh> itu kata Melanton. Ya. Kemudian, ini apa namanya dari Meteo Veret. Ini kutipan dari dari Melanton. Kepausan. Kepausan dapat menuduh para reformator sebagai bidat. Tetapi gereja reformasi berada di pihak ortodoksi. Kepausan ada di Roma, tapi ia bukan Katolik yang murni. Simpulnya, maksudnya itu kesimpulan dari Melanton. Kemudian kutipan terakhir, saudara-saudara, menurut para reformator, Roma mendefinisikan istilah Katolik dalam pengertian yang terlalu sempit, mempersempit Katolisitas Kristen di dalam lencana institusionalnya. Di luar tembok kelembagaannya tidak mungkin ada keselamatan, menurut Roma. Dan Hal itu menimbulkan pertanyaan besar tentang seluruh gereja timur setidaknya menurut para reformator atau di benak para reformator. Jadi maksudnya apa? Maksudnya para reformator menolak, mendefinisikan istilah katolik secara sempit hanya pada satu wilayah tertentu di Roma atau organisasi tertentu yang namanya gereja katolik Roma. No, itu terlalu sempit. Tidak ada Akar sejarah dari definisi itu sepanjang sejarah kekristenan. Tadi saya sudah buktikan, para reformator mengikuti definisi Katolik di sejarah gereja, merujuk pada gereja yang universal, mengaku iman yang sama, dengan disiplin hidup yang sama, dengan sakramen yang sama. Dan karena itu, gereja-gereja dari berbagai denominasi, misalnya gereja Timur pada masa itu, yang dianggap sebagai kaum skismatik yang dikutuk oleh Rom, Gereja timur tetap merupakan bagian dari gereja yang sejati. Itu pembelaan dari para reformator. Jadi yes, Luther maupun Calvin membela validitas eksistensi dari gereja timur ketika Paus dan para kroni-kroninya menuduh gerakan reformasi itu sebagai gerakan bidat. Kamu boleh-boleh bikin tuduhan sebesar Gunung Himalaya, tapi substansinya justru kamulah yang menyimpang dari esensi iman gereja yang am dan yang rasuli. Nah, dalam kaitan dengan self-proclaim dari Dr. Erastus Sabdono, memproklamasikan dirinya sebagai reformator, tadi saya katakan itu sangat jauh. Kenapa? Karena ajaran-ajaran ajaran-ajaran dari Dr. Erastus Sabdono, itu adalah ajaran-ajaran yang ditolak oleh gereja sepanjang zaman. Saudara ingat tadi definisi Katolik apa? Mengaku iman doktrin, dogma yang berasal dari para rasul diteruskan oleh bapak-bapak gereja sampai dengan sekarang. Artinya mata rantai suksesi doktrinal itu tidak terputus. Nah sekarang pertanyaan saya untuk Dr. Eratus Sabron. Bapak gereja siapa? Dan kitab mana di dalam perjanjian baru yang mengajarkan semua doktrin korpus delikti, Yesus itu hanya gembala pelaksana, juru selamat pelaksana, roh kudus itu bukan hal sejati, Yesus bukan homoousios. Siapa? Konsili-konsili oikumenis di dalam sejarah gereja, Nisea, Nisea Konstantinopel, Kalsedon, menegaskan doktrin-doktrin yang persis ditolak oleh Erastus. Jadi bagaimana ceritanya dia menyebut dirinya sebagai reformator? Bagaimana ceritanya itu? No, reformasi yang sejati menolak Erastus Sabdonum dengan segala hormat, tanpa bermaksud untuk menyerang personal. Menolak ajaran-ajaran Sabdono. Bahkan Melangton tadi mengatakan bahwa reformasi, gereja-gereja reformasi itu bukan hanya percaya doktrin-doktrin yang berkontinuasi sepanjang sejarah gereja, tapi juga haruslah merupakan gereja-gereja yang menolak para bidat dan menolak jemaat-jemaat yang dibentuk oleh para bidat dan yang percaya ajaran bidat jemaat-jemaat dari Dr. Erususabdrono tidak berhak menggunakan label Kristen untuk diri mereka sendiri, let alone mau jadi reformator. Itu kalau kita belajar dari sejarah itu begitu ya. Danara itu tanpa dimaksudkan untuk menyakiti hati siapapun atau menyerang secara personal atau denominasional. No, kita sedang menegaskan kebenaran-kebenaran fakta-fakta dari dalam sejarah. Kamu tidak bisa menciptakan sejarahmu sendiri. Lalu kamu membodohi dunia ini dengan penegasan-penegasan yang sangat simplistik ya. Oke, saudara, saya sampai di sini dulu. <tuh> ini saya sudah bahas, tidak. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Titik. Jangan ditambah-tambah lagi. Kalau ditambah-tambah itu kamu jadi lain. Well, kalau mengaku Kristen benar tentunya akan membela Trinitarian dalam polemik Uni Trinitarian kemana-mana. Kemarin-kemarin dulu itu kalau nggak salah terkait Joshua Teo, bukannya mengejek polemik ini dengan istilah tari tari ya itu, itulah yang dilakukan oleh oleh mereka yang tidak peduli dengan doktrin tidak peduli karena memang mereka tidak punya akar sejarah jadi mereka harus semata mata mengafirmasi eksistensi mereka menegaskan eksistensi mereka mengumumkan eksistensi mereka lalu kemudian membuat dalih ini perkembangan ini development ini sesuatu yang berkembang No, tidak ada yang berkembang. Semua ajaranmu no, kita sudah teliti dan tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Dan ada, ada pertanyaan atau tidak ya? Apakah ada beda antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan? Yes, beda. Dan perbedaannya secara fundamental. Tapi nanti kita bahas itu di sesi yang lain ya Pak. Karena kita tidak bahas itu sekarang. Tapi yes, berbeda. Itulah sebabnya muncul reformasi. Karena menurut para reformator, ajaran-ajaran gereja katolik Roma itu banyak yang menyimpang dari ajaran yang universal. Misalnya tentang purgatori, misalnya tentang menjual surat penghapusan dosa. Bahkan doktrin indulgensia itu, itu masih diajarkan sampai dengan sekarang. Terima kasih Pak Menara Kawanan Domba untuk persembahannya Tuhan memberkati ya. Saya kalau ada yang memberikan semacam begitu di atas tapi saya tidak lihat, mohon untuk maafkan saya, tapi saya berterima kasih ya. Padeki bagi penganut ES aliran karismatik juga awalnya dianggap bidat oleh Protestan. Itu baca sejarah gereja di mana itu? Or, saudara ini karismatik itu tidak analogis dengan ES. Saudara jangan salah ya. Saya Dengar baik-baik ini, karena banyak orang itu bikin analogi yang salah. Karismatik tidak analogis dengan gerakan Erastus Abdona ini. Karismatik percaya tritunggal, yes, apa buktinya? Sudah lihat Dr. Rubin Abraham kemarin menegaskan doktrin tritunggal. Itu kan ketua sinode GBI, itu kalau saya tidak salah ya, kalau saya salah soal jabatan beliau. Mohon maaf, tapi beliau menegaskan doktrin tritunggal menegaskan doktrin ketuhanan Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus Kristus. Dan itu merupakan bagian dari gereja yang a Karismatik mana yang tidak pernah percaya, yang tidak percaya Tritunggal? Karismatik mana yang tidak percaya Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati? Karismatik mana yang tidak percaya roh kudus itu pribadi ketiga Allah Tritunggal? Karismatik mana yang tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat sejati? Jadi tidak analogis bahwa gereja pada mulanya khususnya yang mainstream merasa aneh dengan apa namanya gerakan apa namanya third wave itu gelombang ketiga yang menekankan soal fenomena soal pengalaman soal mujizat berbahasa roh dan lain sebagainya tapi itu masuk dalam kategori sekunder kalau saudara lihat theological triads sesi live saya itu itu semua ahli masukkan itu di kategori sekunder kategori primernya apa Allah Tritunggal. Yesus Kristus Allah sejati, manusia sejati. Roh Kudus pribadi ketiga Allah Tritunggal dan seterusnya. Itu primer. Tapi yang menjadi kekasan dari gereja karismatik itu masuk dalam kategori sekunder. Tidak semuanya saya setuju juga. Tapi saya tidak akan bilang mereka beda. Sama seperti gereja karismatik juga tidak semua yang saya ajarkan itu mereka setuju. Tapi mereka tidak akan bilang saya beda. Karena kita mengaku iman universal yang sama. Jadi jangan membuat analogi yang salah terkait dengan itu. Terima kasih Pak Denny korompis Tuhan memberkati ya. Pak Diki, apakah ajaran ES mengenai hidup sempurna, kudus ada kesamaan dengan Wesley? Mirip sedikit tapi tidak sama persis. Gerakan apa namanya pietisme atau gerakan kekudusan itu punya konteks yang lain. Wesley percaya doktrin tritunggal, Wesley bersaudara itu percaya Yesus Kristus Allah sejati, manusia sejati dan seterusnya. Jadi mereka itu Kristen yang sejati. Ada di dalam bagian gereja yang universal, yang ham, yang apostolik. Sabdono tidak percaya itu. Dia lebih mirip dengan Pelagius yang mengajarkan bahwa kamu itu selamatnya berdasarkan usahamu sendiri dengan meneladani Yesus. Jadi Yesus itu hanya teladan, hanya guru moral, yang sukses menjalankan misinya. Jadi kalau kamu mau seperti Yesus untuk menjadi korpus-korpus delikti, maka kamu harus hidup seperti dia. Itu completely sangat lain sekali. Sangat lain sekali. Klaim ES mendasarkan ajarannya berdasarkan referensi Alkitab, hubungan pribadi beliau dengan Allah, sedangkan doktrin tritunggal yang beredar kini berdasarkan histori, ini kamu membuat pemisahan yang sangat-sangat tidak fair ya. Saya nggak tahu saudara ini baru muncul dari mana. Siapa yang mengatakan kepada saudara bahwa doktrin Tritunggal itu hanya berdasarkan histori. Kalau saudara di channel Firbum Veritatis saja sudah hampir 100 jam. Dari 100 jam saya bahas tentang Tritunggal. Itu sekitar 60-70 persennya itu adalah dasar Alkitabnya. Kemudian yang kedua, mengklaim men mendasarkan ajaran pada Alkitab itu tidak berarti bahwa ajaran itu ada di dalam Alkitab. Saksi Yehova juga bilang ajarannya ada di dalam Alkitab. Onees Pentecostalism juga ajarannya ada di dalam Alkitab katanya. Unitarian juga bilang begitu. Makanya saya ajarin kepada saudara prinsip selain prinsip sola scriptura, doktrin itu harus bersumber dari Alkitab firman Tuhan, tapi doktrin itu tidak boleh bertentangan dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab. Prinsip total scriptura, jadi jangan membuat kesan begini. Ini kesan yang tidak fair. Minta maaf ya, bukan saya marah kepada Bapak. Tapi isi konten dari komentar Bapak ini tidak fair. Saya akan akan bahwa Tritunggal itu hanya semata-mata sejarah. Saya akan akan itu hanya semata-mata diajarkan oleh Bapak-Bapak gereja. Saudara Bapak-Bapak gereja mengajarkan doktrin Tritunggal bukan karena mereka menginovasi, menemukan doktrin baru. Tapi mereka mengekstrak itu berdasarkan eksegesis dari dalam kitab suci. Dan kita bisa buktikan itu dengan sangat gampang. Berlimpah ruah, berjam-jam dari dalam Alkitab tentang doktrin Tritunggal. Jadi <laughs> jangan membuat kesan semacam itu. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Titik. Yes. Tidak usah ditambah-tambah lagi. Tidak usah hanya di dalam Yesus. Itu salah satu pilar reformasi, solus Kristus Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang sejati. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat adalah keselamatan itu sendiri. Oke. Bagaimana dengan mereka yang berfaham Armenianisme? Apakah mereka seiman? Mereka percaya Tritunggal? Yes, percaya Tritunggal. Mereka percaya Alkitab Firman Allah? Yes, percaya Alkitab Firman Allah. Mereka percaya Yesus Kristus itu punya dua nature? Yes. Apakah mereka percaya Roh Kudus itu pribadi ketiga Tritunggal? Yes. Kita berbeda dalam hal menjelaskan tentang anugerah dan relasinya dengan kita. Saudara jangan memahami Armenianisme itu seperti Pelagianisme ya. Pelagianisme itu lain. Armenianisme itu lain. Armenian itu lebih kepada apa namanya semi, semi pelagian. Jadi harus dimulai dari anugerah, tapi you harus mempertahankan anugerah itu. Jadi pada doktrin-doktrin fundamentalnya itu banyak yang merupakan bagian dari ajaran gereja yang sejati. Saya tidak setuju dengan Armenianisme, tapi saya menganggap mereka saudara seiman saya di dalam Tuhan Yesus. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Sang Teotokos, argumen ES menyatakan kecerdasan Yesus dari Bunda Maria, beliau sedang menghindar dari keyakinan tentang Dwi Kodrat Yesus. Ya, itu upaya menghindar yang yang sama sekali tidak akan menolong ya. Saya beberapa kali melihat YouTuber luar negeri yang Katolik mengatakan bahwa Calvinisme itu bidat dari pemikiran mereka apa ya. Ya mereka hanya meneruskan apa yang sudah dideklarasikan oleh konsili tren. Kali konsili tren 1564 itu menyatakan bahwa gerakan reformasi adalah bidat. Nah kamu bisa bikin deklarasi bidat sebesar Gunung Himalaya. Tapi mari kita cek dulu doktrin-doktrin kamu dan doktrin-doktrin yang diajarkan di dalam teologi reformasi apakah ada oleh Calvin, oleh Luther, dan lain sebagainya. Karena tidak ada ajaran baru yang tidak ada akarnya di dalam sejarah termasuk di dalam Alkitab yang diajarkan oleh reformasi. Kamu mengajarkan doktrin-doktrin yang tidak ada di dalam Alkitab seperti supremasi Paus, supremasi gereja Katolik Roma, Maria itu diangkat tubuhnya ke surga, dan lain sebagainya. Purgatori itu di mana dasarnya kamu bikin ajaran sendiri, yang nyelene sendiri, jadi yang telah menjauh, menyimpang, jatuh, fallen away from the true church, the Catholic church, the ancient church yang jatuh itu bukan reformasi tapi kamu Saudara-saudara ini sudah satu jam 44 menit ini supaya tidak panjang nanti saya akan bikin sesi lagi Saudara kalau masih ada pertanyaan silakan itu Pak Lawas Saleh terima kasih banyak untuk persembahannya Tuhan Yesus memberkati ya Pak Menara Kawanan Domba Pak Jasjas -Jas, Pak Deni Korompis terima kasih banyak Tuhan memberkati ya untuk uh, perhatian dan juga untuk persembahan Saudara. Saudara, akhirnya saya ingin bilang kepada Saudara begini. Dan saya akan terus ingatkan Saudara. Berlari sejauh mungkin dari para bidat. Lari secepat mungkin, secepat kilat. Jauhkan diri Saudara dari para bidat. Karena para bidat tidak punya tempat di dalam gereja yang am, gereja yang Katolik, gereja yang universal dan gereja yang apostolik. Mereka tidak punya bagian di dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Mereka tidak punya bagian di dalam identitas kekristenan. Para bidat seperti yang diajarkan oleh Erastus Abdono, Wanes Pentakostalism, Unitarianism, Saksi Yehova, Sosinianisme, dan lain sebagainya. Mormonisme, para bidat itu adalah penyimpangan total terhadap ajaran kekristenan yang sejati. Saudara adalah bagian dari gereja yang katolik yang am, yang apostolik, yang rasuli, yang historik. Dan identitas saudara itu jelas. Doktrin Tritunggal, Ketuhanan Yesus, Dwi natur Kristus, Roh Kudus pribadi ketiga alat tertunggal Alkitab firman Tuhan diselamatkan hanya atas dasar anugerah semata dan menerima itu hanya atas dasar iman hanya karena iman semata-mata dan seterusnya itu identitas saudara di luar daripada itu adalah sempalan penyimpangan dan perlawanan terhadap ajaran kekristenan yang sejati. Jauhkan diri saudara dari semua ajaran sesat dan bagi saudara yang mendukung, mendoakan pelayanan STT Rai Batam, silakan cek kotak deskripsi. Bagi yang ngerti ya, bagi yang merupakan bagian dari orang Kristen yang sejati, yang percaya bidat, yang tidak ngerti tentang pelayanan, yang tidak ngerti tentang misi, jangan. Hanya saudara yang ngerti, saudara orang Kristen sejati, bagian dari gereja yang universal, silakan cek kotak deskripsi, ambil bagian sesuai dengan kapasitas saudara. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan, dan juga doakan saya secara pribadi supaya tetap ada waktu sehat untuk bisa ada di hadapan saudara, mengajar saudara-saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Salam. <tuh>